bilang kemana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi di channel Mr. Jibon nih. Kali ini Mr. Jibon ada di daerah Cikopo, Cikampek nih. Ini depan SPBU, rencananya sih mau nge-trip naik bis nih. Kalau jadi ya. Nah ini nyegat nih, striker. Nah, yuk kita naik yuk. Ngikut di belakang kata. Iya, ngikut. Enggak. Mobilnya ngikut. Sangar. Hah? Sangar. Iya. Kita masuk tol lagi di gerbang tol Cikampek. Di sini sih, Bang. Hah? Terus udah di lagi di nitrogen. Antri enggak? Enggak. Dia doang. Hah? Entar langsung. Iya. Nah, Pak Endro dan ini coba Gus Kania. Jadi kita angkat dulu. Panturang jalan terus kapok keret. Wah, mata mau tumbah. Udah pak, gak usah nungguin dah, gak usah nungguin. Iya, ntar juga ngejar, ntar juga ngejar ya. Bareng lagi nih sama ini, surface. Eh beda, bukan surface ini. 38. Baru masuk tol udah dikumpulin barang apa ya? Apa ya? Air sama istri. Enggak. Iya. Ini tuh jam pas lain tuh ya. Iya mas. Ini jurukan ini apa? Asli. Kumbang bulus nih. Thank you.
Macet, ada perbaikan jalan. Ini lancar lagi. Jalan lagi KM82. Kiri di modif jadi tronton. HR-201 Striker ini konfigurasi seatnya dua-dua ya, tanpa toilet. Jadi kepakai seat 6, jadi bangku 6 ya di seat paling belakang. Seat dua-dua tanpa toilet. Rencananya saya mau turun di Cirebon dulu nanti karena ada urusan di Cirebon, sekali yang ikut ke Cirebon. Kita trip pendek dulu aja ya, dari Cikopo sampai ke Cirebon. Bisa dilihat C2246. Di depan ada HR038.
Fit Class. Siapa bang? PT. PT mana? Kawasan kita. Oh. Sekarang kawasan kita Fit Class. Kalian dulu cemilannya mantap bang. Tentang Panggayana, berarti Jayamaya belakang. Iya. Itu cara kan? Panggayana, belakangnya Panggayana, Sataro. Kuping-kuping belakang lagi. Panggayana, Sataro, Jayamaya. Banyak air ya? Air lagi. Bangunan.
Hilang kepetnya. Oke guys, kita udah sampai di gerbang tol Plumbon 2. Jadi tadi saya turun dari HR Striker ya, HR 201 di Plumbon, karena saya ada urusan lagi mau ke Sumber nih. Nah, jadi saya turun di Plumbon. Thank you untuk yang udah nonton tadi ya. Maaf tripnya pendek dari Cikopo cuman sampai ke Plumbon nih. Nanti kita kapan-kapan tripnya agak panjang mungkin ya. Oke, thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.